Halo semuanya, selamat datang lagi di Jikim Channel in the house, yo. Jadi kemarin gue bikin konten, ya. Mati Jona. Gue bikin konten lagi, gue dimarahin KTL. Udah gue sampe, gaya lu cepetan. Mau bilang apa intinya? Yang lebar banget sih. Gini teman-teman. Jadi, gue baca komen ya kan. Ada yang bilang, bang, bakar-bakar mobil bang. Bakar-bakar rumah. Bakar-bakar tetangga. Istri lu bakar bang. Astaga. Itu jangan gitu, itu kriminal teman-teman. Ya, jangan seperti itu. Nah, terus ada yang komen, bang, ada skin baru, VSS. Oh my god. Gue mikir kan, daripada gue bakar rumah tetangga, bakar istri, kayak mana kalau kita bakar aja? Ini VSS, lumayan kan skin baru guys. Udah kayak di film-film guys. Nih gue kasih lihat nih skinnya nih. Hah? Lihat nih. Wih keren banget coy. Gimana? Kita bakar gak nih? Lu mau bakar lagi? Enggak. Tadi bilang mau bakar lagi, bakar apa sih? Enggak. UC lagi? Enggak, sorry salah pencet ini. Bukan gini. Jadi banyak yang komen, bang, bakar mobil. Mobil kita disuruh bakar. Bakar rumah, rumah belum jadi udah minta dibakar. Bakar istri, lu mau dibakar. Siapa yang bilang itu yang orang sih, ha? Lu liat ntar komennya semua bakar istri, gimana gila gak tuh? Ya udah gue mikir, apa ya bakar? Bakar ada skin baru, tapi ini UC gue gak beli kok, gue dikirimin Tencent. Segitu dikirimin Tencent? Ini lu baru isi nih. Enggak, ini beneran gue di Tencent nih, ini gue milnya nih. Gak mungkin, lu aja bilang kalau itu pelit, dan nggak pernah ngasih lu. Gimana caranya mau ngasih? Dia nggak pelit-pelit banget sih, dulu dikasih, tapi sekarang nggak dikasih. Ya sama aja. Tapi mau gimana? Daripada bakar lu. Lu yang mau bakar, lu kan bakar gua, lu yang mau bakar. Apa salahku? Padahal gua lebih milih bakar UC daripada sampai. Menjijikkan itu, jangan kirim, menjorok banget gua ludahnya kemana-mana. Udah kirim kan, udah tetangga. Saya bacot cepetan. Oke, intinya gini temen-temen. Gua mau bakar UC kenapa? Karena kalian udah tahu kalau bakar-bakar UC ingatnya siapa? JGM in house yo. Bakar-bakar UC siapa? JGM. Diem lu bang, gak usah mebat. Udah cepet lah, kukar aja. Enggak, bukan gitu temen-temen. Walaupun PUBG gua jarang chicken sekarang. Bukan jarang chicken sih. Ya, susah chicken, teman-teman ya. Ya jarang juga sih. Udah cepat intinya apa? Oke. Jadi ya tetaplah ya, channel ini meningkat karena bermain PUBG, ya. Banyak penonton yang menyukai gua main PUBG, apalagi Bakar UC. Kenapa? Karena mereka mau melihat kebodohan gua. Betul sekali, lu terlihat bodoh banget sekarang. Kalian ketawanya jangan kayak Joker gitu dong. Serem banget, teman-teman ya. Walaupun gua terlihat bodoh ya, tapi sebenarnya gua itu lebih bodoh dari itu. Enggak temen ya. Oke. Jadi kita bakal bakar UC aja di sini teman-teman. Karena kalian udah lihat tadi ada skin baru yang super duper kici badai. Gua udah isi 18.000 UC karena ini relatif murah ya. Jadi gua bakar ya. Kalau mahal itu kayak empor, gua empor udah kebanyakan teman-teman ya. Gua enggak sesultan itu juga. Kecuali entar kalian telepon Tencent, Tencent tolonglah isikan lah UC-nya si EJ Gaming itu. Biar dipromosikan lah terus ya kan. Bakar-bakar UC, disuruhlah orang bakar UC. Ya sekarang dia kalau mau bakar UC dibilang orang jangan bakar UC. Kayak mana lah Tencent mau ngasih dia. Bego kali si EJ Gaming ini. Maaf lah, maaf gitu loh. Kita susah teman-teman ya, jadi orang yang mengingatkan. Udahlah bang, enggak usah banyak omong. Cepatlah mulai. Pas sekali aku lihat muka kau itu. Oke. Maaf, ntar gua sensor enggak gua. Oke, temen ya. Jadi ini ada VSS baru, temen-temen ya. Bisa level max, ada kill message-nya cakep banget ya. Ini yang relatif murah karena enggak ada box-nya ya. Jadi kita cuma butuh beberapa. Gua enggak perlu sampai final form. Kenapa? Karena gua berencana untuk menaikkan level mobil gua, ya. Tapi kalau cukup ya udah kita cobalah. Final form juga bagus sih. Jadi gua bisa pakai buat FPP. Ya, FPP mode. Oke. Kita bakal cobain temen-temen bareng-bareng ya. Coba 10 kali ya. Please. Sampah semua. Ini benar-benar sampah. Sampah lagi. 3 kali sampah semua. Oke, dapat VSS. Nice. Sekali lagi, bos. Sampah semua. Oke, dapat box ya. Open ya.
dapat VSS. VSS jadi satu material, temen-temen ya. Gua udah dapat 2 VSS, satu VSS satu material, temen-temen ya. Oke, okay, nice. Gua beruntung sebenarnya. Sampah. Tencen. Kamu ingat saya siapa? Enggak, lo siapa? Kenal juga kagak. Dan itulah kita saudara. Semalam kau ini-ini aku, ini-ini sekarang kau kalau ada maunya kau puji-puji aku. Ya itu sifat dasar manusia gitu loh. Penjilat. Gak semua orang kayak gitu ya. Bang, lu jangan sembarangan ya, gak semua orang kayak gitu ya. Emang iya temennya, gak semua orang kayak gitu. Maafkan saya. Maaf ya buat orang tua yang nonton. Bilang, kamu mau nonton orang gila boleh, tapi jangan ditiru ya. Dia tuh gila. Gitu aja gak apa-apa ya. Oke, buat teman-teman yang nonton ya, orang gila jangan ditiru. Oke. Kita coba lagi temennya. Oh gila, Tencent gila, ini look-nya bagus banget, gila. Gila, ini paling beruntung. Gila, beruntung banget gue. Orang mau kayak gitu sial aja gak dapat coy. Gak bisa coy. Wah gila sih ini. Buka lagi temennya. Dapat pin. Pin lumayan lah ya. Gue butuh pin temennya. Oke. Gue gak tahu udah dapat berapa, tapi gue coba 5 kali lagi. Belum dapat 1 kali. 2 kali sampah semua. 3 kali sampah semua. Sekarang sampah semua. 5 kali dapat 1 material. Tencent ini memang kurang ajar. Nah gitu dong. Harus dimana kurang ajar temen ya. Kenapa? Karena memang kurang ajar gitu loh. Jangan marah ya Tencent ya. Oh sekarang, oh skin yang ini bisa diganti loh. Ininya loh, majernya loh. Oh my god. Wih gila keren banget temen. Bisa beli. Wah ini kalau like-nya tembus 150.000. Gak usah ngimpi lo, gak bakal. Jangan gitu dong. Kan view-nya banyak, pasti like-nya banyak temen ya. Gue bakal upgrade itu ya. Gila gak tuh? Bukan bakar istri lagi nih, bakal mertua ya. Bakar mertua. Mati gue, bakar mertua gitu ya. Oke temen ya, udah sampai advance form. Tinggal kill message sebenarnya. Cuman butuh satu material dan paint 50. Nah, habis ini kita bakal bakar yang lain ya. Karena gua ngelihat ada motor barongsai yang gua pengen, teman-teman. Oke, kita bakal coba ya. Ini ada suaranya enggak? Ntar gua record enggak ada suara, mati gua. Oke, kita coba bakar lagi dong ya. Please tencen. Gua cuma butuh satu material dan butuh paint 2 kali, 3 kali, 4 kali. Sekali lagi, guys. Dapat material temen. Kepencet. Kepencet cuy. Dapat itu lagi, gue butuhnya pin loh. Pencet lagi aja ya, 4 kali lagi ya, 4 kali. 1, 2, 3. Baru dapat tasnya loh, baru dapat topinya loh. Lumayan. Jadi lengkap ya. Sekali lagi temen ya. Ini bakar isi paling gak pahit lah ya. Cepet banget, gak menikmati gue. Lu bikin animasi yang lebih bisa dimanfaatkan oleh youtuber-youtuber untuk kelebayanya dong. Kayak keren banget gitu. Kebanyakan omong lo. Maaf temen ya. Coba lagi. Oke dapat pin. Gue butuhnya pin ya. Jadi gak rugi ya. Pin 1 biji itu 40 UC, 20 biji itu 800 UC temen ya. Itu untung banget sih. Oke kita bakal buka inventory dulu. Workshop maksudnya ya. Workshop lab. Kita bakal bikin max level aja kali ya. 3 tambah 2. Bisa gak ya? Kayaknya gak bisa ya. UC nya kurang temen ternyata. Butuh 100 tambah 2 lagi. Oh my god, gak cukup. Coba tuh gue pengen ini temen-temen, gue pengen motor. Oke, gue bakal upgrade dulu ya. Gue bakal beli ini temen-temen. Beli sedikit ininya, butuh 13 kalau gak salah. Gue bakal beli aja 500 daripada gue capek-capek. Gue bakal bikin sampai ada ininya aja. Oh sorry. Ininya kurang satu ya. Kurang satu lagi, gue beli satu lagi temen-temen. Jadi kalau Bang AJ sekarang ya, upgrade-nya itu nanggung-nanggung gitu ya. Kenapa? Kenapa nanggung-nanggung Bang? Kenapa nggak langsung semuanya langsung max gitu Bang? Biar penonton itu penasaran gitu loh. Oh ternyata Bang AJ ketololannya makin lama berkurang gitu loh ya. Dulu tolol banget temen-temen ya. Dulu bego banget. Jadi ape max ya, sekarang begonya turun dikit ya. Jadi nggak max-max banget gitu. Ya. Aduh, jadi begonya tuh, jadi orang itu kita harus berevolusi ya. Nah, kita sekarang punya kill message. Jadi orang kalau ngeliat gua bunuh, ada kill message-nya. Cuman sayangnya itu gak ada bulu-bulunya temen ya. Butuh 2 material dan 100 pin lagi. Sayangnya UC gua cuma 4700, gak bakal cukup. Kalau like-nya tembus 120.000, kemarin 111.000, gua bakal... Yang kemarin aja belum. Oke, gua bakal maksin VSS-nya dan gua bakal maksin mobil yang kemarin.
Nah, sisa UC-nya gue bakal bakar buat yang lain. Setuju nggak? Setuju! Dasar tolol! Bakar mulu, kayak lu gue bakar, kayak tai kuda mungkin lu. Jangan gitu dong, jangan kasar gitu loh. Tak boleh kasar jadi orang, oke? Okay? Kita bakal cobain temen-temen ya. Untuk ngebakar ini ya, doain gue dapat motor. Jadi gue nggak perlu upgrade motor lagi ya. Ini motornya motor barongsai, temen-temen. Motor barongsai! Ya kan? Oke, okay, kita coba ya. Oh, gue punya reserve voucher. Kalau sekali langsung dapat, wis hoki banget gua. Enggak mungkin ya, tapi dapat stun grenade-nya ya di pertama. Lumayan murah. 4.500 UC kita udah cukup enggak? Coba lagi, temen ya. Makin lama harganya makin mahal, temen. Dia tahu ya. Kalau manusia itu semakin enggak dapat semakin mencet gitu loh. Dapat helmnya, gua enggak butuh helmnya. Gua butuhnya itu motornya. Motornya cuy. Udah 1000 harganya, lihat nih. Motor, motor, yes! Gitu dong, jadi gue gak perlu yang namanya upgrade-upgrade motor. Gue udah punya motor khusus pro player. Gitu loh, mana-mana motornya? Inventory. Temen, kita dapet motor temen. Motornya keren tuh, gue demen tuh. Motor kita udah beda nih dari yang lain nih. Nah, barongsai. Motor barongsai temennya, keren, 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 keren. Oke, gue masih punya sedikit UC. Gue bakal coba ini temennya. Bakar lagi sama yang ini temen. Gue masih ada kupon klasik, lumayan dapat 12. Sama gue bakal bakar UC sedikit ya, biar kalian makin penasaran kenapa gak sekalian dimaksin gitu. Usil gitu loh jadi orang ya. Kita coba ya. Bisa 3 kali lagi temen ya. 1 kali dapat gak sama doang. Kepala lagi udah punya dapet lagi. Lumayan dapat 5 pain ya. Lumayan dapat material 1, oke. Sebenarnya gue cuma butuh satu material sama butuh paint doang, gimana? Makanya jangan lupa di like teman-teman. Ntar gue bakar lagi gitu loh. Gue nggak peduli PUBG mau banyak cheat, PUBG mau apapun itu ya. Gue tetap tujuannya menghibur kalian. Kenapa? Karena penonton gue ini rata-rata penonton PUBG nih. Gue pengen bikin konten MOBA sebenarnya nantinya kedepannya, sambil-sambilan gitu ya, campur-campur gitu. Tapi tergantung teman-teman semua. Kalau suka gue bikin gitu ya. Ini kalau 10 kali dapat yang merah teman-teman, gue nari-nari kayak orang gila. Orang gila bener kalau dapat yang merah. Gak mungkin, karena Tenshin tahu gue udah gila. Gak usah nari deh, gak udah gila kau. Ngapain kau nari-nari? Iya, Tenshin tahu aja kok orang gila. Angke lah. Oke, kita lihat temen-temen ya. Kita kecil pak, kita langsung lihat aja. Gak usah banyak basa-basi ya. Oh, bentar-bentar. Jangan kemana-mana dulu ya. Ada helm dan ada topi dan tasnya ya. Mungkin teman-teman yang mau nyoba-nyobain pencet, siapa tahu dapat tas atau topinya. Mungkin worth it menurut kalian, menurut gue sih biasa aja ya, karena menurut gue tas yang paling bagus itu sebenarnya tasnya Paraoh. Kalau enggak yang emas. Kalau helm itu standar lah, setiap orang suka yang mana. Oke, kita bakal lihat ya teman-teman ya. Helmnya ya, topinya yang gue dapat ini. Topinya ini ala-ala apa ya, Shizuka ya. Maaf ini kok pakai BH doang nih, gak enak nih anak-anak ngeliat nih. Oh ini keren ya teman-teman ya, ala-ala apa gitu ya, Mesir-Mesir gitu, pesisir-pesisir pantai gitu kan. Ini dapat dari situ ya teman-teman ya. Kemudian gue dapet topi helm ya. Ini helm yang dapat dari barong saya. Lumayan unik temen. Lumayan unik dan imut. Tadi gue dapet helm deh perasaan. Bukan helm ya? Apa ya tadi ya? Lupa gue tadi. Dapet apa tadi ya? Aduh, otak gue emang jadi bego temen. Kebakar-bakar UC. Kebanyakan bakar UC temen. Udah gak ada ya? Udah gak ada temen ya? Tadi dapet kepala sama dapet apa ya? Kok hilang ya? Baju kah? Yang gue ingat cuma kepala doang temen ya, jadi ingetnya kepalanya tadi ini temen ya. Tas, oh otak kau di mana nah. Ini temen ya tasnya ya, tasnya ini warnanya petak, warnanya, bentuknya ya. Warnanya petak, siapa yang ngajarin lo warna ada petak? Warnanya kotak ya, lumayan lah lumayan. Gue bakal coba pakai ya. Senjatanya belum dipakai udah mau di review, emang otak kau di mana? Jigiming, otak kau di mana? Gitu lo pakai lah otak kau itu. Nih guys, sayangnya ini belum max, jadi kalian belum lihat ininya ya, tampilan terbaiknya ya. Kalau udah max itu bakal ada bulu-bulunya temennya. Nah kalian like dulu kontennya ya, 115.000 gua maxin VSS gua, terus gua maxin mobilnya, gua janji gua nggak bohong kali ini ya. Bohong aja bang, kan gua bilang bar kebodohan gua tuh awalnya segini ya. Kebodohan gue awalnya segini, menurun segini kan gak apa-apa temen. Gue kan makin pinter gitu loh. Jadi bakar UC-nya gak langsung max gitu. Yap, VSS. Ya, gini ya bentuknya ya. Apa bedanya?
Apa bedanya? Gini doang. Gak ada keren-kerennya cuy. Gak guna! Enggak, ini keren banget loh. Ya, keren banget. Ini kita, gue jadi marketing ya. Gila, ini skin keren banget. Kalian kapan lagi bisa dapetin VSS sebagus ini, temen-temen? Gak bakal ada, temen-temen. Ini update 10 tahun sekali. Biasanya M4. Kalau enggak Scar L. M4, Scar L. M4, Scar L. AWM. M4, Scar L. AWM. Gila, temen-temen. Sekali seumur hidup. Sekarang gue jadi hater ya. Apa nih? Sampah! Oke, motornya keren juga, temen-temen ya. Motornya keren banget. Ada bulunya di belakang, temen-temen. Ada ekornya, temen-temen. Keren banget, keren banget. Keren sih. Keren. Keren. Daripada gue upgrade capek ya, liat tuh. Mendingan gue pakai motor ini. Cakep banget nih. Cakep banget. Sayangnya tuh knalpotnya ini gak ada api-apinya ya. Kalau ada api-apinya keren banget, temen-temen. Jadi menurut kalian gimana? Apakah worth it? Ya gue bakal review secepatnya VSS-nya. Gue bakal main pakai VSS di next episode ya. Jadi kalian jangan kemana-mana. Jangan lupa di like videonya. Ntar kalau udah rame kita bakar lagi ya kan. Jangan suruh bakar yang aneh-aneh lah. Bakar istri, bakar apa rumah, bakar tetangga, udah gila. Ya, jangan anarkis lah. Ya, terima kasih buat teman-teman nonton. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Jadi gitu doang lo bakar sih. Kayak gini gua tonton. Tolol banget gua. Lebih tolol dari orang tolol. Jadi gitu dong. Kalian yang gitu, kalian tuh pinter, cerdas, dan bermartabat. Apa hubungannya tuh? Makasih ya teman-teman, bercanda doang. Dadah.